Terima kasih sudah memilih video ini. Mohon maaf bila saya menggunakan masker ini pada video ini karena situasi lingkungan untuk wilayah Riau khususnya Pekanbaru sedang kabut asap. Hah, lega. Ya, saya pakai masker yang model HEPA mask memang karena sudah parah sekali. Kalau hanya pakai yang medical yang hijau-hijau ini sudah tidak tahan lagi. Parah. Hambatan terbesar ketika mengemudi saat kabut asap adalah jarak pandang. Ini teman-teman bisa perhatikan jarak antar tiang mungkin sekitar 200 meter dan ini tidak terlihat untuk tiang berikutnya ataupun blur sekali, yang artinya mungkin saat ini jarak pandang maksimum adalah sekitar 500 meter. Ya, bahkan pesawat udara juga tidak mampu atau tidak berani untuk mendarat dengan jarak kurang dari 1 kilo 1000 meter. Dan tentu saja dengan berkurangnya jarak pandang, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Itu kenapa saya menghidupkan lampu walaupun perjalanan siang hari. Bukan untuk menerangi perjalanan saya, namun untuk menambah awareness teman-teman pengguna jalan yang lain. Dengan hidupnya lampu pada siang hari tapi dalam keadaan kabut ini, teman-teman yang lain akan mudah mengidentifikasi posisi kendaraan saya. Ya, pada sharing video sebelumnya, untuk mengemudi selamat memang ada 5 aspek yang perlu kita perhatikan. Teman-teman bisa cek di video saya yang lain untuk 5 aspek mengemudi selamat. Dan ini adalah salah satu aspek mengemudi selamat, yaitu memastikan orang lain melihat Anda. Dan menghidupkan lampu ini, saya berharap pengguna jalan yang lain mampu mengidentifikasi posisi kendaraan saya. Dan lampu yang perlu kita hidupkan adalah lampu besar ataupun fog lamp yang memang peruntukannya untuk kondisi kabut. Berkendaraan saat kabut asap memang butuh perhatian khusus. Bukan semata-mata untuk keselamatan kita, tapi juga untuk keselamatan pengguna jalan yang lain. Itu kenapa tips ini kita bagikan, karena mungkin teman-teman mempunyai kelebihan penglihatan sehingga masih bisa melihat objek-objek di depan. Namun bisa jadi pengemudi yang lain, pengguna kendaraan yang lain kurang awas apabila kita tidak menghidupkan lampu kita. Teman-teman bisa lihat ini di belakang terlihat masih blur, tidak jelas, karena memang saat ini untuk wilayah Riau pada umumnya, Pekanbaru khususnya, itu gelap sekali. Dalam kondisi kabut ini kita tidak menghidupkan lampu hazard seperti ini, lampu dengan lambang segitiga. Ya, kondisi berkabut memang tidak peruntukannya untuk menghidupkan lampu hazard, karena lampu hazard hanya kita nyalakan ketika kondisi emergensi saja. Pada situasi lapangan di jalanan masih sering kita lihat teman-teman yang menghidupkan lampu hazard ketika kondisi jalan berkabut ataupun hujan. Sebenarnya ini adalah bukan peruntukannya. Menghidupkan lampu hazard berpotensi mengganggu pengguna jalan yang lain. Terlebih lagi ketika kita mau lurus pada persimpangan, kita menghidupkan lampu hazard. Ini sangat-sangat tidak sesuai peruntukannya. Bisa teman-teman bayangkan apabila kita di persimpangan menghidupkan lampu hazard, orang yang dari sebelah kiri akan melihat lampu kita belok ke kiri, sedangkan orang yang di sebelah kanan kita akan melihat mobil kita akan belok ke kanan padahal kita mau lurus. Ini sangat berbahaya. Jadi mohon teman-teman tidak menghidupkan lampu hazard ketika perjalanan lurus atau tidak benar-benar membutuhkannya. Dan inilah wujud atau penampakan dari kota Pekanbaru pada bulan ini, pada minggu-minggu ini. Setidaknya sepanjang bulan September 2019 ini memang Pekanbaru dan Riau pada umumnya dirudung oleh kabut asap. Bahkan sudah masuk kategori sangat berbahaya untuk kualitas udaranya.
Dan kondisi yang berbahaya kualitas udara ini bagi teman-teman yang menggunakan sepeda motor, karena saya juga menggunakan sepeda motor, tetap gunakanlah masker udara. Karena sudah banyak kasus akibat paparan udara tidak sehat ini pada durasi tertentu, ini bisa menyebabkan sampai pingsan. Untuk itu kita harus bijak dalam menyingkapi kondisi tubuh kita. Apabila fokus sudah menurun atau kelelahan, sebisa mungkin kita beristirahat dulu ataupun mengurangi paparan dari asap yang sangat pekat ini. Dan untuk teman-teman yang menggunakan mobil, prosedur seperti di awal video ini tadi, bahwa kita harus menutup seluruh kaca jendela, kita menghidupkan AC, dan juga kita pastikan jangan sampai tombol sirkulasi udara yang biasanya di dekat AC tidak teraktifkan. Ya, kadang kala ketika kondisi mobil berhenti, kita sering membuka sedikit pintu jendela, dan ini kita pastikan lagi ketika perjalanan untuk segera menutup jendela. Dan tombol sirkulasi yang dimaksud adalah yang seperti ini. Pada unit Suzuki R3 ataupun pada mobil lain juga sama, berlambang kabin yang ada sirkulasinya. Apabila itu tidak aktif, maka ada sirkulasi udara dari luar yang masuk ke kabin kita. Ya, video ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya apakah fungsi dari tombol berlambang kabin dengan sirkulasi udara yang ada di dekat panel AC ini. Ya, tombol tersebut adalah tombol untuk mengaktifkan atau deaktifkan dari sirkulasi udara. Apabila tidak terpencet, maka udara dari luar akan masuk ke kabin kita. Sedangkan bila kita pencet, maka sirkulasi udaranya hanya ada di dalam kabin saja, tanpa ada hubungan langsung dengan sirkulasi udara di luar. Ya, kadangkala ketika perjalanan, aroma jalanan dari luar, bau knalpot solar masuk ke kabin kita, padahal pintu jendela sudah tertutup semua, maka teman-teman silahkan cek tombol sirkulasi udara tersebut. Biasanya juga anak-anak suka memencet-mencet tombol. Tombol sirkulasi udara ini sering menjadi korban pemencetan dari anak-anak. Jadi teman-teman tidak perlu panik ketika tercium aroma dari jalanan. Walaupun jendela sudah tertutup semua, itu artinya tombol sirkulasi udara sedang tidak aktif. Silahkan diaktifkan saja. Dan inilah suasana kota Pekanbaru ketika asap pun jalan juga masih macet pada sore hari. Dan kabut asap ini sangat-sangat merugikan dan mengganggu banyak aktivitas. Bahkan saat ini juga sudah mengganggu proses belajar mengajar, sekolah-sekolah diliburkan. Semoga saja kondisi seperti ini dari tahun ke tahun sama seperti ini segera teratasi dengan munculnya kesadaran para pembakar lahan, para pembakar hutan untuk segera menyudahi kebiasaan seperti ini. Ya, ini adalah pusat kota sebenarnya, karena di depan sana yang tertutup kabut asap itu adalah rumah dari Gubernur Riau. Rumah dinas Gubernur Riau pun juga dikepung oleh asap. Dan untuk teman-teman yang punya trik lain dalam menghadapi kendaraan dan mengemudi dalam keadaan kabut asap, untuk lebih meningkatkan kewaspadaan kita, keselamatan kita, silahkan share di komen. Karena pada channel ini kita akan selalu sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing pengetahuan. Dan itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.